Syafiq Yusof, kalahkan abang sendiri. Polis Evo 3 atasi rekod Mat Kilau. Filem laris ketika ini, Polis Evo 3 berjaya meraih kutipan 16 juta RM dalam tempoh 4 hari tayangan di seluruh negara termasuk di Brunei dan Singapura. Adik pecah rekod abang. Menurut laporan Harian Metro, filem arahan Syafiq Yusof itu sekaligus mengatasi rekod filem arahan abangnya Syamsul Yusof, iaitu Mat Kilau, Kebangkitan Pahlawan yang mengutip 12.2 juta RM dalam tempoh sama. Syafiq berkata, dia tidak menjangka filem bergenre aksi komedi itu mendapat sambutan luar biasa dan berharap fenomena tersebut akan terus berlaku di masa akan datang. Pertama sekali saya rasa bersyukur Alhamdulillah pada Allah. Saya juga berterima kasih kepada rakyat Malaysia yang sudi menonton filem ini dan saya harap lebih ramai lagi yang akan menonton. Saya dan seluruh produksi bertungkus lumus untuk menghasilkan karya tempatan yang berkualiti, jadi saya berharap lebih ramai akan ke Pawagam untuk menonton filem ini. Semestinya saya terharu kerana baru minggu pertama filem ini sudah mencatatkan jumlah yang begitu memberangsangkan. Jadi, saya berharap momentum ini akan diteruskan ke minggu akan datang, katanya. Selain pelakon utama seperti Zizan Razak dan Shahizi Sam, Polis Evo 3 turut menampilan Shanaz Ahmad, Nora Danis, Shafiq Kyle, Farali Khan, Douglas Lim, Fauzi Nawawi, Fezrul Khan dan Aika Farhana. Terdahulu, Polis Evo 2015 mencatat rekod sebagai filem tempatan pertama menembusi kutipan box office sebanyak lebih 18 juta RM, manakala Polis Evo 2, 2018, mengutip 23 juta RM. Dah tonton sampai habiskan? Apa pula pendapat anda? Jangan lupa subscribe, like, komen, share dan aktifkan butang loncengnya untuk notifikasi video terbaru dari channel ni.